Wow, mantap sekali ya guys ya. Aplikasi kali ini yakni memberikan ke kita limit pinjaman sebesar 10 juta rupiah. Legalitas aplikasi kali ini juga katanya sudah terbilang OJK ya guys ya. Jadi silahkan kalian coba saja. Semoga ada sesuai oleh aplikasi pinjol kali ini ya guys ya. Oke, bagaimana kalau sudah penasaran ingin coba aplikasi kali ini? Simak terus. Mantap guys ya, jadi di channel ini admin yang kedepannya bakalan kita sharing untuk saldo, bagi-bagi saldo dana kaget guys ya. Jadi buat kalian yang ingin saldo dana kaget, kalian bisa simak terus di setiap video. Admin bakalan sharing terus untuk berbagi dana kaget cepat-cepat ya dapat guys ya. Admin bakal beri dana kaget 4.000 ataupun beberapa saja. Jadi setelah admin jadi seperti itu, baik pokoknya siapa cepat dia dapat guys ya. Jadi simak terus dan support channel ini agar kalian mendapatkan dana kaget di setiap video yang admin share guys ya. Jadi seperti itu. Oke, bagaimana kalian pengen dapatkan dana kaget dari admin, makanya pantai terus channel ini, simak terus. Akan diadakan giveaway jika video ini tembus 1000 like dan 1000 komentar. Pemenang akan diumumkan di video berikutnya. Untuk syarat join giveaway, pertama, wajib like video ini. Dua, wajib subscribe channel ini. Tiga, share video atau linknya ke Facebook dan WA kalian. Empat, tulis pendapat positif tentang channel Aldini TV. Dan yang terakhir, tulis nomor HP atau WhatsApp kalian di kolom komentar. Pemenang akan diundi secara random ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat Aldina TV, apa kabar? Alhamdulillah, semoga kalian selalu diberikan kesehatan selalu guys ya. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kembali lagi guys ya di channel Aldina TV. Yang dimana di channel Aldina TV di setiap harinya bakalan selalu sharing seputar review guys ya. Terutama Aldina TV bakal sharing seputar review aplikasi, yakni seputar pinjol atau aplikasi pinjaman uang secara online. Tentu memiliki tujuan untuk memenuhi tujuan kehidupan sehari-hari kalian ataupun kehidupan yang lainnya seperti usaha ataupun dan yang lainnya guys ya. Dan disarankan untuk pinjol jangan dibuat usaha, dibuat saja untuk kehidupan sehari-hari jika kita kepepet saja guys ya. Channel ini Aldina TV pun sudah banyak sekali guys ya meng-share terkait pinjol ilegal maupun yang legal atau yang sudah OJK guys ya. Jadi kalian bisa cek-cek di channel Aldina TV. Oke, sebagai contoh di sini kita lihat apakah benar Aldina TV ini sharing-sharing terus guys ya untuk seputar review pinjol. Nah, di sini bisa kita lihat admin sudah banyak sekali guys ya meng-share review-review aplikasi ya, terutama pinjol baik yang OJK, yang ilegal ataupun yang lainnya. Jadi mantap sekali, bisa kalian coba sendiri. Nah, seperti ini. Jika buat kalian yang baru kena admin, kalian bisa subscribe dulu channel ini dan aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan terkait review aplikasi lainnya, terutama ya seperti pinjol kali ini guys ya. Nah, di sini admin banyak sekali guys ya seputar review sharing guys ya, seperti itu. Oke, bagaimana kalian sudah penasaran dan ingin mendapatkan review aplikasi pinjol lainnya seperti OJK maupun yang ilegal? Simak terus makanya guys ya. Oke ya guys ya, aplikasi kali ini yakni bernama Uatas APK. Untuk aplikasinya kalian bisa unduh secara gratis, terdapat di deskripsi video kali ini atau juga bisa kalian cari di Google. Pokoknya ketikkan saja Uatas APK. Logo ikon dari aplikasi kali ini seperti ini. Seperti halnya sedang ini ya guys ya, dompet terdapat matanya dan uangnya, sudah support OJK dan AFPI. Oke ya guys ya, seperti ini legalitas aplikasi kali ini katanya sih sudah OJK ya guys ya. Jadi silahkan kalian coba saja, semoga benar.
Oke, tanpa bernama lagi, kita langsung saja buka aplikasinya. Kita pilihan awal dari aplikasi kali ini seperti ini. Memiliki dominan berwarna merah, terdapat ikon orang dan koin, animasinya seperti ini ya guys ya. Watas sejalan dengan spesifikasi OJK dan diatur oleh OJK atau otoritas jasa keuangan. Maksimum amount atau pinjaman maksimum yakni sebesar 10 juta rupiah. Telah terdaftar dan diawasi oleh OJK atau otoritas jasa keuangan ya guys ya. Kini di halaman menu watasnya atau di halaman awal, lalu di menu tagihan. Kita bisa rincian dulu. Jika kita sudah melakukan pinjaman atau tagihan, maka di sini otomatis ada ya guys ya, seperti itu. Oke, lanjut saja. Kita ke menu saya. Di menu saya seperti ini. Pastikan juga kita sudah login terlebih dahulu ya guys ya. Jika kita sudah login, maka otomatis nomor ponsel kita terdapat di sini. Nomor ponsel kita TKB 90-100%, tingkat keberhasilannya. Di sini terdapat menu riwayat pinjaman saya, kualifikasi pengajuan lender, pengaturan hubungi kami, dan FAQ. Oke, di riwayat pinjaman saya, jika kita sudah melakukan pinjaman, maka otomatis di sini ya guys ya, terdapat sejarahnya. Kembali lagi, lanjut ke kualifikasi pengajuan lender. Apakah ini? Ini terdapat dua, pendanaan korporasi dan pendanaan individu. Untuk pendanaan korporasi apakah ini? Oh, jadi kita bisa isi ya guys ya. Mungkin ini bisa kita skip dulu, kita coba nanti di ketika pengajuan. Lalu ke menu pengaturan, apakah yang terdapat? Oh, ini hanya bisa keluar akun. Jika ingin keluar akun, kita hanya menu ke pengaturan dan keluar saja. Lalu hubungi kami. Nah, seperti ini Watas aplikasi kali ini versi 1.5.2. Watas merupakan platform pinjam meminjam uang berbasis teknologi yang mudah, aman dan terpercaya. Terdapat menu kebijakan privasi, persyaratan layanan, emailnya yakni cs.support@watas.id, nomor teleponnya yakni 021-225-80622. Ya guys ya. Di kebijakan privasi terdapat apa? Nah, jadi di sini banyak sekali. Watas berkomitmen tinggi untuk privasi setiap pengguna halaman ini, berisi informasi pribadi vintage. Oke. Ini bisa baca-baca terlebih dahulu jika ingin membacanya. Lanjut ke persyaratan layanan. Sini juga sama seperti tadi, banyak sekali. Alamat emailnya, jika kita klik apakah otomatis ke email? Oh iya guys ya, jadi bisa otomatis ke email langsung. Nomor telepon juga langsung otomatis ke kontak, jadi kita bisa hubungi langsung. Seperti itu. Oke, kita kembali lagi ke, kita coba ke menu FAQ. Oh, ini terdapat syarat-syaratnya. Siapa yang dapat menggunakan Watas? Kita bisa baca, semua warga negara Indonesia yang usia 20 tahun bisa, atau yang sudah memiliki KTP guys ya. Lalu bagaimana cara ajukannya? Kita bisa unduh di Play Store dan yang lain sebagainya. Oke, kita bisa baca-baca terlebih dahulu sebelum melakukan pinjaman pokoknya ya guys ya. Kita jika sudah semua, kita ke menu Watas lagi dan kita coba ajukan segera. Oke. Langkah pertama, beranda KTP. Oke, kita foto ya guys ya. Nah, seperti ini di pengisian informasi pribadi, kita harus mengisi statusnya, pekerjaan, jenis kelamin, status perkawinan, tingkat pendidikannya. Pokoknya isinya seperti ini ya guys ya. Gajinya berapa, pengguna dana pinjaman untuk apa, mata pencarian atau kebutuhan sehari-hari, alamat email, provinsi kota dan alamat tempat tinggal. Di sini sarankan untuk sedetailnya. Oke. Verifikasi kontak jangan lupa, informasi KTP. Ya guys ya, verifikasi wajah dan informasi kartu bank. Oke, seperti ini. Di sini untuk rekening bank banyak sekali tentunya. Dari tersedia Mandiri, MyBank, BNI, BRI dan lainnya. Oke guys ya. Jika sudah semua langsung kalian ajukan.
sarankan untuk pengajuannya di jam-jam kerja ya guys ya, dari jam 7 pagi sampai jam 4 sore seperti itu. Sarankan untuk jam 12 siangnya jangan terlebih dahulu. Biasanya admin pinjol mengutamakan di jam-jam kerja, jadi jam istirahat biasanya dinantikan seperti itu. Dan juga jika bingung untuk isi data dirinya, bisa kalian cek di deskripsi video pinjol rekomend dan populer ya guys ya, seperti itu. Sekian dulu, semoga kalian disesuaikan oleh aplikasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.